Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah tahu kan apa itu yogurt? Yaitu produk olahan susu yang rasanya asam karena dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus. Jadi tidak sampai mendidih ya teman-teman. Lalu tuang susu ke dalamnya.
Oke, terima kasih Kak Sari yang ada di studio virtual. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Kenalin, nama saya Ilham. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Dimas dan ada Fajri. Oke, sebelum kita mulai senamnya, lebih baik kita pemanasan dulu nih, supaya pas senam lebih lancar lagi ya. Yuk kita senam dulu yuk. Udah siap semuanya? Ikutin ya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada rileks semua kan badannya ya? Yuk, langsung aja yuk ikutin gerakan kita-kita semua di sini ya. Gimana nih senamnya? Seru kan? Dan terima kasih nih buat Kak Seri yang ada di studio virtual. Saya kembalikan ya. Dah.
Oke, terima kasih Kak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu di sini dengan Kak Wahyu. Kalian mau ngapain sih di sini? Pasti mau dengan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, untuk kita kegiatan virtual edukasi ke Cimory nih. Nah, pengen tahu keseruan apa sih dalam sana? Dan hewan apa aja sih yang ada di Cimory? Katanya nih, dalam Cimory, level site-nya itu ada binatang dari luar nih. Nah, pengen tahu, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di kegiatan virtual Dudido ya. Oke, let's go. Masalah lama-lama, kita langsung ke dalam aja. Ayo. Oke, karena di Cimory ini kita ada protokol kesehatan nih. Jadi kita mesti pakai hand sanitizer dulu. Hand sanitizer dulu di sini. Oke, di situ nanti kita nanti cek suhu di sini nih. Ada suhunya. Oke, aman nih, Pak ya? Oke, aman, terima kasih. Kita ke bawah dulu nih, biar tahu kayak gimana. Akhirnya kakak udah sampai di monster aquarium nih. Pengen tahu apa sih monsternya, pasti serem banget. Tapi juga ada monster yang lucu-lucu di sini. Nah, di kegiatan virtual untuk di Cimory, kita punya kegiatan untuk mengunjungi monster aquarium. Kawan apa aja sih yang ada di monster aquarium Cimory? Yuk, kita selamat dalam aja ya. Kita langsung ke monster aquarium Cimory. Let's go. Oke, okay. Ada yang tahu ini binatang apa? Nah, betul, ini adalah ikan piranha. Piranha ini, predator ini berada di sungai Amazon, Amerika Selatan. Nah, bisa nggak sih kamu menghitung ada berapa piranha dalam sini? Pasti banyak dong ya. Nah, piranhanya ini dikenal dengan gigi tajam dan gigitan tanpa henti. Nah, mungkin kalau di film-film, kalau lihat ikan piranha, satu hewan yang masuk ke tangan ke dalam air itu sudah habis dengan cepat ya. Nah, piranha ini tertarik pada suara percikan dan darah. Nah, makanya kalau pas di sungai ada bau-bau darah atau percikan air, nah pasti hewan ini akan menyamperi ke sumber suara atau sumber darah itu. Predator yang biasa memburu ikan piranha adalah lumba-lumba, kura-kura, dan buaya. Jadi ini adalah simbiosme mutualisme ya. Jadi ekosistem dalam air juga dia untuk makan binatang yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, ini dia. Ada yang tahu apakah ini hewannya? Parrot cicil dapat hidup hingga 15 tahun loh, lama juga ya. Nah, parrot cicil ini bukanlah spesies asli, melainkan hasil rekayasa genetika yang ditemukan di Taiwan pada tahun 1986. Nah, makanya dia bisa umur panjang nih, sampai usia 15 tahun loh. Nah, panjang parrot ini dapat mencapai 20 cm. Nah, parrot cicil kebal terhadap jamur dan lendir, maka mereka jarang terkena infeksi. Oke, next, ini adalah ikan nilam.
atau kata latinnya adalah Ostiocius fitiatus. Nah, ikan nila ini memakan aneka fitoplankton panjang dari ikan nila. Nah, aku coba masukin ke tengah-tengah ya, ke dalam air ya. Nah, ini nama ikan terapi. Kalau ada yang tahu, ikan terapi ini adalah ikan terapi dalam airnya. Jadi si ikan ini akan mencium-ciumi tangan-tangan, nanti dia bisa menyembuhkan secara alami di sini. Oke. Nah, maka ikan nilam ini mampu mendeteksi sel kulit pada tangan. Ikan nilam ini merupakan salah satu ikan air tawar. Oke, ada apa lagi ya? Ini apa ya? Apa ya ini? Bukan belut ya. Ini adalah ikan sidat, atau kata latinnya adalah Anguilliformes. Nah, ikan sidat ini memiliki lebih dari 400 spesies, walaupun bentuk mirip ular. Tapi sidat ini sebenarnya adalah ikan, mereka memiliki tubuh panjang dan pipi. Kebanyakan sidat tidak memiliki sisik. Nah, ini gak ada sisiknya nih. Jadi kayak seperti ular ya, atau seperti kayak belut ya. Nah, ukuran ikan sidat ini betina lebih besar dari ukuran sidat jantannya. Ada apa lagi sini? Oke, ada tahu? Coba tebak. Ikan apa ya dalam air? Coba. Ada tahu nggak nih? Ini adalah ikan aligator. Nah, ikan aligator kuat bertahan di tempat minim oksigen dan masih dapat tetap hidup di luar permukaan air hingga 2 jam. Jadi dia masih bisa bertahan nih selama di luar selama 2 jam tanpa air. Nah, ikan aligator ini atau kata latinnya adalah Atropectus satula. Aligator adalah ikan tayar tawar terbesar di Amerika Utara. Panjangnya, ada tahu berapa panjangnya? Nah, panjangnya mencapai 305 cm atau 3 meter 5 cm ya. Wow, panjang juga ya. Satu manusianya paling maksimal 1,5 meter, ya 3 meter loh, paling gede. Nah, pergerakan aligator memang lambat, tapi dia merupakan hewan mangsa yang cukup ditakuti di air tawar. Nah, dinamakan aligator karena bentuk moncongnya yang menyerupai buaya dan berasal dari spesies gar. Oke, next. Ini ada ikan apa lagi? Ini kan apa sih? Oh, bukan. Ini kura-kura. Kok ada ikan ya? Oh, dalam ini ada ikan. Nah, mana ya? Ini ikatan ya. Oke, ini adalah ikan bawal pacu. Ikan bawal pacu, gede ya. Coba tangan kakak seberapa nih. Tuh, gede ya. Nah, ikan bawal pacu atau kata latinnya adalah Colosoma harpocomum. Nah, ikan bawal pacu memiliki gigi yang mirip dengan gigi manusia. Mirip ya, gigi manusia ada taringnya, ada gigi gerahamnya. Nah, bawal pacu memiliki kemiripan fisik dengan ikan piranha. Hampir mirip sih, gede dia memang. Nah, ikan bawal pacu merupakan predator memiliki gigi-gigi yang tajam juga nih, sama seperti piranha. Bawal atau kata latinnya adalah Colosoma harpocomum adalah jenis ikan yang berasal dari sungai Amazon, Brazil. Emang kayak spesiesnya sih ya. Jadi dia satu kayak turunan dari ikan piranha, tapi ini versi yang besarnya nih. Nah, bentuk tubuh yang membuat gerakan ikan ini lambat, makanya nggak segede dengan ikan piranha karena dia tubuh sangat besar. Bawal pacu termasuk. Adik-adik, tadi kita sudah lihat sedikit cuplikan yang ada di Cimory ya. Nah, kita tadi sudah lihat beberapa
monster akuarium yang ada di Cimory. Tapi karena hari ini kita temanya adalah tentang susu, tentang sapi, Pak Sari mau ajak adik-adik bermain ke salah satu tempat sapi, peternakan sapi yang sapinya banyak. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk melihat sapinya ya. Nah, sapi yang akan kita lihat ini adalah sapi yang bisa menghasilkan susu yang tadi kita lihat di pertanyaan yang kedua, yaitu di sapi Friesian Holstein. Sekarang kita lihat aja, kita langsung aja jalan-jalan ke peternakan sapinya. Peternakan sapi ini ada di daerah Depok. Yuk kita lihat yuk. Nah, adik-adik, kita sudah ada di depan atau di halaman peternakan sapi Mahesa Farm yang ada di daerah Pasir Putih, Sawangan, Depok. Nah, adik-adik, karena kita hari ini mau belajar tentang sapi, kita mau lihat nih sapi penghasil susu yang ada di Mahesa Perkasa. Kira-kira sapi FH atau Friesian Holstein ini kita bisa lihat atau kita bisa ambil ilmunya tentang apa aja sih? Yuk kita lihat bersama-sama nih, kira-kira ada apa ya? Nah, untuk yang pertama kali kita lihat saat ini adalah salah satu mesin untuk memerah susu sapi. Namanya adalah BMS atau Bucket Milk System. Jadi karena zamannya sudah zaman modern, tidak capek tangannya memerah susu. Karena sapi di Mahesa Perkasa Farm ini ada banyak sekali. Kalau misalnya pakai tangan nanti lama dan hasilnya tidak sebersih pakai mesin. Nah, yang kita lihat nih, bapaknya lagi proses untuk memerah susu sapi menggunakan BMS. Jadi sapi-sapi ini sebelum diperah, mereka harus dimandikan terlebih dahulu, dibersihkan. Nah, ambingnya yang besar yang ada di bawah perutnya atau kantung susu, itu namanya ambingnya adik-adik ya. Itu harus dibersihkan menggunakan air hangat supaya mereka nyaman dan juga tidak berontak ketika mereka diperah susunya. Nah, sapi-sapi ini jika mereka sehat dan tubuhnya segar bugar, mereka bisa menghasilkan susu sebanyak 15 liter susu per hari untuk satu ekor ya. Nah, di Mahesa Perkasa Farm ini memiliki kurang lebih 100 ekor sapi penghasil susu. Berarti ada banyak sekali hasil susunya ya adik-adik ya. Nah, hasil susunya diapain, Kak Sari? Hasil susunya ini akan mereka jual kepada para pengusaha susu yang akan mengolah susunya sebagai yogurt, terus jadi susu pasteurisasi atau susu yang memiliki rasa. Terus, Mahesa Perkasa Farm ini ternyata bekerja sama dengan koperasi susu yang ada di Bogor. Jadi, koperasi susulah yang akan mengolah susunya menjadi susu yang siap untuk dikonsumsi ke para konsumen atau ke kita nih yang akan mengkonsumsi susunya diminum sebagai susu bubuk, susu pasteurisasi atau susu yang ada di minimarket yang tinggal minum ya adik-adik ya. Nah, yang kita lihat ini tadi ingat ya namanya ya, sapi Friesian Holstein atau biasa disebut dengan sapi FH, gampangnya ya. Asalnya dari benua Eropa. Kenapa dari benua Eropa, Kak Sari? Jadi di benua Eropa ini memiliki iklim yang cenderung lebih dingin nih adik-adik daripada di Indonesia. Nah, di Indonesia bisa hidup nggak, Kak Sari? Bisa, tapi harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk sapi-sapi ini, misalnya kandangnya harus lembab, tidak boleh panas dan tidak boleh terlalu dingin. Kenapa? Karena sapi ini mudah stres adik-adik. Mereka kalau stres itu nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti susu yang mereka hasilkan tidak terlalu banyak atau cenderung lebih sedikit. Misalnya satu hari 15 liter kalau mereka sakit, bisa jadi mereka tidak menghasilkan susu. Atau kalau misalnya masih lebih baik itu kira-kira sekitar 5-10 liter saja.
Nah, kalau mereka sehat, hasilnya pun lebih banyak. Jadi, jangan sampai sapi-sapi ini stres. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih sapi itu makannya apa ya? Oke, kita lihat ke bagian depan sapi ya. Ada apa sih di bagian depan sapi? Nih, kalau adik-adik lihat nih di bagian kepala sapi nih. Di bagian kepala sapi ada tanduk ya. Tanduknya ini khas. Nah, tanduknya ini berbentuk U atau mereka memiliki tanduk yang pendek ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat sapinya lagi makan apa ya? Ternyata sapinya lagi makan rumput. Rumputnya warna hijau. Kira-kira sapi makannya rumput doang atau ada yang lain ya? Nah, jadi sapi ini selain makan rumput, mereka juga diberi makanan tambahan. Seperti apa, Kak Sari? Makanan tambahan sapi itu namanya konsentrat. Konsentrat itu ada macam-macam jenisnya. Kalau kita mah kayak gado-gado gitu ya, macam-macam isinya. Kalau misalnya konsentrat itu isinya ada vitamin, ada dedek, ada ampas tahu, ada mineral supaya mereka tetap memiliki gizi seimbang. Nah, kalau misalnya gizinya seimbang, mereka akan tetap sehat, tetap bugar, badannya besar, jadi hasil susunya banyak, tidak mudah stres, dan panjang umur adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik tahu nih, ternyata sapi Friesian Holstein itu penghasil susu. Apakah sapi Friesian Holstein ini menghasilkan susu dari kecil? Tidak ya adik-adik. Sapi Friesian Holstein yang kecil, yang bayi, yang usianya masih remaja, mereka belum bisa menghasilkan susu. Umur berapa kasari sapi bisa menghasilkan susu? Kalau sapi FH atau Friesian Holstein ini, mereka bisa menghasilkan susu ketika mereka sudah memiliki anak. Kalau belum memiliki anak, mereka belum bisa menghasilkan susu. Dan tentunya sapi yang bisa menghasilkan susu hanyalah sapi betina, tidak sapi jantan ya. Nah, kita lihat nih di monitor. Wah, ada sapi yang kecil ya. Sapi Friesian Holstein juga namanya. Tapi kalau masih kecil kayak gini, kalau manusia disebutnya bayi, kalau sapi disebutnya pedet ya. Ingat-ingat nih namanya. Kalau anak sapi disebutnya pedet. Nah, pedet ini usianya ketika mereka 0 hingga 3 bulan. Ketika sudah lebih dari 3 bulan, mereka akan disebut dengan sapi remaja. Sampai akhirnya mereka bisa hamil, bisa memiliki anak, bisa menghasilkan susu, itu disebut dengan sapi dewasa. Nah, ini yang kita lihat tadi tuh yang rumput-rumput tinggi itu adalah stok makanan untuk sapinya adik-adik. Tapi rumput-rumput itu harus dicacah terlebih dahulu, dipotong-potong supaya mereka lebih mudah mencernanya. Nih kita lihat ya, ternyata sapinya enggak seragam nih warnanya. Ada yang kepalanya warna putih, ada yang kepalanya warna hitam, ada yang total putihnya banyak atau ada yang total hitamnya banyak. Kenapa Kak Sari? Nah, karena memang persilangan dari ayah ibunya ya adik-adik ya. Jadi mereka tidak memiliki warna kulit yang seragam. Mereka memiliki warna hitam putih sama, tapi ada yang cenderung berwarna hitam atau ada yang cenderung berwarna putih. Nah, ini kita lihat nih. Nah, kita lihat juga ya, ini adalah salah satu makanan tambahan untuk sapi. Selain sapi makan rumput, mereka juga makan apa tadi? Makan konsentrat disebutnya ya. Konsentratnya macam-macam isinya. Nah, isinya tadi ada dedek, ada nutrisi, ada mineral, ada vitamin supaya mereka sehat.
Nah, adik-adik, ternyata sapi bisa sakit loh. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, sapi bisa sakit apa? Kalau kita bisa demam, bisa diare, bisa apa lagi ya? Ternyata sapi juga bisa sakit. Tapi, mereka biasanya kalau sakit itu, penyakitnya itu yang terkenal itu adalah antraks. Nah, antraks itu adalah penyakit sapi yang biasanya di dalam daging sapi itu ada cacing pitanya. Nah, itu disebutnya antraks ya adik-adik. Cara menyembuhkannya dengan disuntik. Disuntiknya sama dokter hewan ya, bukan dokter manusia. Nah, adik-adik semuanya sudah siap belum nih untuk melaksanakan atau membuat yogurt bersama-sama? Coba Kak Sari mau lihat dulu nih adik-adik siapa yang sudah siap ya. Adik-adik sudah siapkan bahan-bahannya? Coba angkat jempolnya kalau sudah siap. Oke deh. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand ya. Jangan berebut nanti supaya Kak Sari suaranya bisa terdengar dengan jelas dan adik-adik bisa bertanya dengan rapih, dengan tertib. Oke. Nah, sebelum kita mulai praktek, Kak Sari mau menyebutkan bahan-bahan dan juga alat-alatnya. Adik-adik boleh dengarkan terlebih dahulu supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Kak Sari mau kasih note nanti ke adik-adik, jadi harus didengarkan, oke? Nah, untuk bahan-bahan yang adik-adik terima di dalam kits yang ada di goodie bag berwarna biru itu ada susu full cream yang kotak biru, semuanya punya ya. Terus ada biang yogurt yang ada di dalam plastik. Di sini Kak Sari masih di dalam wadah nih. Ini biang yogurtnya berwarna putih seperti susu atau seperti apa ya, kental ya. Nah, seperti ampas tahu. Tapi tenang aja, ini bukan ampas ya. Ini adalah biang yogurt yang sudah difermentasi dan nanti akan siap untuk dipakai. Terus ada yogurt Chimori drink yang kecil. Terus ada pewarna. Nah, Kak Sari mau kasih note untuk adik-adik diingat-ingat, jangan sampai lupa. Untuk Chimori drink ya, untuk Chimori drinknya ini nanti setelah kegiatan boleh diminum ya, setelah kegiatan boleh diminum, jadi tidak dicampur ke dalam pembuatan yogurt. Oke. Terus untuk pewarna yang warnanya merah nih, ini dipakai nanti ketika yogurt kalian sudah jadi. Nah, jadinya kapan yogurtnya? Nanti Kak Sari kasih info lagi. Jadi, Kak Sari kasih note ya. Untuk Chimori sama pewarnanya tidak kita pakai untuk pembuatan yogurt hari ini. Kalau yang Chimori boleh diminum nanti, yang ini dipakai ketika yogurtnya sudah jadi. Oke. Jadi disimpan dulu aja, disisihkan dulu, jangan dipegang-pegang dulu, oke? Jadi yang kita pakai adalah susu dan juga biang yogurt yang ada di dalam plastik adik-adik. Nah, untuk alat-alatnya adik-adik harus menyiapkan panci yang berisi air. Airnya boleh setengah dari isi pancinya. Jadi misalnya pancinya ukurannya 500 ml. Adik-adik boleh meletakkan air sebanyak 250 ml atau setengah panci. Nah, air yang ada di dalam panci ini harus dalam kondisi panas ya. Harus dalam kondisi panas. Kenapa harus panas, Kak Sari? Kita mau steam susunya. Tidak kita masak, tidak kita campur ke dalam air, tapi kita steam. Kalau misalnya di steam, berarti kita memerlukan wadah untuk di atasnya. Adik-adik boleh pakai mangkok atau langsung aja di wadah yang akan kita pakai. Kak Sari di sini pakai wadah warnanya ungu. Jadi langsung Kak Sari pakai untuk steam dan juga untuk campur. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik pakai wadahnya adalah wadah seperti termos atau pakai wadah beling, adik-adik boleh siapkan mangkuk yang bisa menghantarkan panas untuk kita steam di atas air panas ya. Di sini Kak Sari mau panasin air dulu. Adik-adik kalau misalnya nggak mau
main kompor supaya nanti nggak bahaya, adik-adik boleh minta tolong sama ayah, sama bunda untuk menyiapkan air panas langsung aja, nggak usah dimasak. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah punya air termos, boleh silakan langsung aja dituang air termosnya. Atau pakai air dispenser yang kondisinya panas. Oke. Nah, tadi ada wadah, terus ada sendok. Sendoknya penting ya, nanti untuk aduk-aduk. Terus ada gunting. Boleh hati-hati nanti pemakaiannya, atau boleh minta tolong sama ayah atau bunda. Nah, di sini Kak Sari punya pengukur suhu untuk air. Kalau misalnya adik-adik tidak ada, nggak apa-apa, nggak perlu disediakan. Tapi kalau misalnya punya, alhamdulillah. Nah, nanti untuk pengukur suhu air ini, kita pakai airnya ini yang kurang lebih panasnya sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Atau kalau misalnya adik-adik tidak punya pengukur suhunya, adik-adik boleh minta bantuan bunda nih yang udah tahu biasanya air panas itu seperti apa. Atau kalau misalnya takut, biasanya air panas atau air hangat yang hangatnya suam-suam kuku, seperti untuk mengaduk susu yang untuk diminum, mencampur susu dengan air panas gitu ya. Nah, terus adik-adik memerlukan, nih, ini Kak Sari menyiapkan kain serbet ya. Kalau misalnya adik-adik di rumah tidak ada kain serbet, boleh pakai handuk kecil atau pakai kain yang sudah tidak terpakai tapi kondisinya bersih. Terus ada plastik. Ya, plastiknya boleh pakai plastik apa aja, yang penting plastiknya lebih besar dari wadah yang kalian pakai. Terus untuk mengikat plastik dan juga kain lapnya, kita perlu karet gelang. Nah, gini ya, Kak Sari menyiapkan karet gelangnya 3. Adik-adik boleh menyiapkannya lebih dari 3 juga tidak apa-apa. Jangan ada yang ketinggalan ya. Coba sebelum kita mulai praktek, ada yang mau bertanya nggak nih? Yang mau bertanya boleh silakan raise hand. Sebelum kita mulai. Ada yang raise hand? Oke, ada Adia. Coba Kak Sari mau lihat Adia. Kayaknya Adia tadi raise hand. Adia mau bertanya apa nih? Sebelum kita mulai membuat yogurt. Iya. Jadi ini Chimori-nya nggak dipakai? Betul. Chimori drink-nya tidak dipakai, tapi untuk adik-adik minum nanti setelah kegiatan. Jadi untuk Chimori drinknya, adik-adik bisa membandingkan rasa dari yogurt melis. Nanti adik-adik bisa rasain enakan beli atau enakan bikin ya. Oke? Oke, Adia, ada lagi yang mau ditanya? Kan? Sama-sama. Ada lagi yang resen kayaknya nih. Ada siapa? Oke, ada Gibran. Boleh. Oh, Gibran anak Pak Jokowi bukan nih? Oh, bukan kayaknya ya. Oke, mana nih Gibran? Halo Gibran. Oh, Gibran pakai apa tuh di kepala? Ada koboy. Oke, Gibran ada yang mau ditanyakan? Terus kalau mau buat yogurtnya pakai apa? Kita mau bikin yogurtnya pakai apa? Nanti Gibran dan teman-teman yang lainnya boleh simak Kak Sari ya. Jadi kita membuat bersama-sama. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang kesulitan, bilang ke Kak Sari ya. Oke, Gibran. Simak terus ya. Ada lagi nggak nih yang resen, Kak? Oke, satu lagi kita mulai ya. Satu pertanyaan lagi buat yang lain. Nanti yang mau bertanya silakan resen aja, nanti dipanggil. Oke, ada Quinsa. Boleh Quinsa? Mau tanya apa nih Quinsa? Oh, Quinsa belum boleh ada. Oh, saya gini juga. Apa tuh Quinsa? Boleh kasih lihat ke kamera Quinsa? Oke, sebentar Quinsa, Kak Sari belum lihat. Nah, karena nggak ada karet. Oke, Quinsa. Untuk kain lapnya, boleh dilepas dulu dari wadahnya? Nanti kita tutup bersama-sama ya.
Kain lape boleh kasih lihat ke Kak Sari lebarnya seperti apa? Coba Kak Sari mau lihat. Cukup untuk menutup wadahnya tidak, Quinsa? Cukup ya, oke deh. Nah, adik-adik mungkin udah nggak sabar ya. Nah, kita langsung aja nih praktek ya. Jadi nanti yang mau bertanya silakan raise hand aja nanti sambil berjalan sambil kita buka tanya jawab ya. Jangan sedih kalau misalnya belum Kak Sari jawab. Nih, Kak Sari sudah menyiapkan air panas di dalam panci. Adik-adik siapkan air panas yang sudah disediakan ya. Boleh pakai panci, boleh pakai baskom. Yang penting kondisi airnya adalah air panas. Boleh pakai air termos atau air dispenser. Oke, setelah itu ngapain Kak Sari? Setelah itu kita siapkan wadahnya. Kalau adik-adik pakai mangkok, siapkan mangkoknya. Kalau pakai botol minum, siapkan botol minumnya. Yang penting wadahnya nanti untuk menyimpan susunya itu harus yang ada tutupnya ya adik-adik ya. Kalau buat ngaduk aja pakai mangkok nggak apa-apa. Tapi yang penting untuk menyimpan susu nanti harus wadah yang memiliki tutup. Di sini Kak Sari langsung aja pakai wadah yang tempat minum. Terus adik-adik siapkan susu. Nih, susunya ada nggak nih adik-adik? Boleh kasih lihat ke Kak Sari susunya sudah disiapkan? Nah, untuk susunya biar gampang nih bukanya. Temen adik-adik boleh ambil bagian sininya nih. Kan ada yang kelipet di bagian atas ya. Ini Kak Sari sebut aja bagian telinga. Telinganya boleh dikeatasin biar gampang nanti kita bukanya. Kalau sudah seperti ini, bagian telinga sebelah kanannya kita buka pakai gunting. Nah, kita buang sampahnya, simpan dulu aja. Terus susu yang sudah kita buka kita masukkan ke dalam wadah. Boleh langsung ke wadah penyimpan atau wadah mangkok juga nggak apa-apa, yang penting nanti bisa kita steam di atas air panas. Ini susunya langsung semuanya ya, jangan disisain. 250 ml susu kita steam di atas air panas. Ingat ya, di steam. Kita tidak campur. Kita langsung aja nih wadahnya taruh di atas air panas. Kelihatan ya punya Kak Sari ya? Ini susu dan wadahnya kita letakkan di atas air panas. Tidak kita campur susu dengan air, tidak. Tapi kita masukkan, kita langsung letakkan aja susunya di atas air panas. Setelah itu diapain Kak Sari? Kita aduk-aduk. Nih, supaya apa? Supaya susunya jadi hangat. Kalau nanti sudah hangat, nanti proses pencampuran biang yogurtnya lebih mudah. Nih, kita aduk-aduk. Kita bersabar ya sampai susunya menjadi hangat. Supaya lebih cepat hangat, makanya tadi Kak Sari bilang airnya harus air panas supaya susunya lebih mudah hangat. Kenapa susunya enggak dimasak aja Kak Sari? Nah, susu yang kita pakai ini kan susu yang sudah higienis, yang sudah melewati proses masak gitu. Jadi tidak perlu kita masak lagi karena susunya sudah dalam kondisi bersih. Kita hanya mau menghangatkan saja supaya suhunya ini lebih mudah untuk tercampur dengan biang yogurt. Jadi kita mau panasin, kita mau hangatin aja suhunya. Tidak perlu kita masak. Kenapa kalau dimasak Kak Sari? Tadi yang pertama, susunya sudah bersih, sudah higienis. Terus kalau kita masak lagi, nanti protein dan gizinya ini berkurang. Jadi kita hanya steam aja ya. Ini kita bersabar sambil aduk-aduk. Coba sambil Kak Sari mau lihat nih adik-adik, apakah adik-adik sudah melakukan hal yang sama seperti Kak Sari nih? Untuk adik-adik yang mau minum, silakan minum ya. Kalau misalnya ada yang haus. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai susunya menjadi hangat. Kalau adik-adik ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya ya. Jangan sungkan. Coba deh sambil Kak Sari ngaduk-ngaduk, mungkin ada yang mau bertanya nggak nih?
Oke, ada Azam. Azam tadi Kak Sari lihat raise hand nih. Azam boleh dinyalakan mikrofonnya kalau mau bertanya, Azam. Nanti kalau jadi hangat, nanti susunya diapain? Oke, kalau sudah hangat diapain? Punya Azam susunya sudah hangat belum? Sudah. Sudah? Yakin? Oke. Kalau sudah hangat diapain lagi Kak Sari? Nah, kalau misalnya susunya sudah hangat. Nah, kalau susunya sudah hangat, wadahnya boleh diangkat. Airnya beserta wadah atau pancinya disingkirkan. Ya, biar adik-adik jauh-jauh dari air panasnya biar nggak bahaya. Nah, ini kalau susunya sudah hangat, adik-adik yang lain sudah hangat belum susunya? Kalau sudah boleh jempolnya di depan kamera kasih lihat ke Kak Sari. Oke, kalau misalnya susunya sudah hangat diapain lagi Kak Sari? Nah, ini wadahnya sudah Kak Sari angkat nih, susu Kak Sari juga sudah hangat. Sekarang adik-adik siapkan, nih namanya apa ya? Siapkan biang yogurt atau starter yogurt. Ini adalah induk dari yogurt yang akan kita buat. Nih, kalau kita ambil, adik-adik boleh buka aja plastiknya ya. Ini tekstur dari biang yogurtnya kental seperti ampas tahu. Nih. Ini adalah induk dari pembuatan yogurt kita hari ini. Ini adik-adik boleh langsung aja tuang ke dalam wadah yang akan kita pakai atau yang sudah ada susunya. Kak Sari mau masukkan sebanyak 2 sendok makan yogurt. Adik-adik boleh tuang aja semuanya. Tidak perlu disisakan ya. Nah, kalau sudah, silakan plastik atau sampahnya dibersihkan. Oke, kalau sudah kita aduk-aduk lagi nih adik-adik. Nah, yang tadi kita masukin itu ada apa sih Kak Sari? Kok kita harus masukin? Jadi, yang tadi kita masukkan adalah starter yogurt atau biang yogurt atau bakteri baik. Jadi kalau yogurt itu biasanya dikenal dengan bakteri baiknya adik-adik. Bakteri baik ini yang nantinya akan merubah susu yang teksturnya cair. Nih kan cair ya. Menjadi kental dan jadilah yogurt. Nah yogurt itu juga dikenal dengan rasanya yang asam. Kalau misalnya adik-adik suka minum yogurt itu yogurt rasa stroberi, mangga, jeruk. Itu karena sudah diberi perasa. Nah, kalau yang kita buat hari ini adalah yogurt plain atau yang belum memiliki rasa. Nanti kalau mau ada rasanya, pakai yang rasa stroberi ya. Nah, yang tadi kita masukkan tadi apa? Yaitu adalah bakteri baiknya. Supaya apa? Supaya susunya ini berubah tekstur dan berubah rasa. Lalu, bakteri baik ini apakah tidak berbahaya untuk kita? Jadi, sama seperti namanya nih, bakteri baik. Jadi, dia tidak jahat, tidak memiliki efek samping yang membuat kita mules-mules, itu enggak. Kalau misalnya kita mengkonsumsi yogurt yang berlebihan, itu baru bisa bikin mules-mules. Nah, bakteri baik ini sangat baik untuk pencernaan kita nih. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang susah pup, nah kalau misalnya adik-adik ada yang biasanya sembelit gitu ya, dibiasakan untuk minum yogurt itu setiap hari pagi dan juga malam. Kalau pagi itu sebelum sarapan, kalau malam sebelum tidur ya. Itu minumnya nggak usah banyak-banyak, minum aja sedikit di gelas yang kecil itu juga sudah cukup. Nah, ini kalau sudah selesai diaduk-aduk, pastikan itu rata, tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau sudah sendoknya kita sisihkan, kita simpan. Lalu kalau adik-adik tadi ngaduknya ada yang di dalam mangkok atau di dalam wadah yang besar, boleh ditutup pakai penutupnya. Kalau misalnya pakai botol minum atau ada yang pakai botol minum yang termos juga silakan ditutup. Pastikan tadi sudah tercampur dengan rata ya. Nah,
Tadi kalau misalnya adik-adik steam susunya di mangkok besar, boleh dituang ke dalam wadah yang ada tutupnya ya. Kalau sudah, ini ditutup pastikan rapat. Supaya apa, Kak Sari? Supaya tidak ada suhu udara atau bakteri yang tidak kita inginkan masuk ke dalam pembuatan yogurt kita. Nah, ini tidak bisa langsung diminum, tidak bisa langsung dikonsumsi. Karena ini belum jadi yogurt. Jadi yogurtnya kapan, Kak Sari? Nah, yogurt ini harus kita fermentasi dulu. Harus kita biarkan, harus kita inepin dulu selama 24 jam. Ya, selama 24 jam. Sekarang jam berapa? Coba dilihat jamnya. Oke, sekarang sudah jam 9.30. Ini sudah kita tutup ya, jam 9.30 ya. Atau mungkin biar lebih genap jam 10 deh ya, biar gampang diingetnya. Adik-adik bisa buka ini besok jam 10. Jadi jangan diintip-intip, jangan dibuka-buka supaya yogurtnya berkembang biak nih, si bakteri baiknya ini tumbuh. Lalu nanti si susunya akan berubah menjadi kental dan rasanya menjadi asam, baru jadilah yogurt. Tapi kalau sudah 24 jam bisa langsung dimakan gak, Kak Sari? Belum ya, belum bisa untuk dikonsumsi. Harus disimpan dulu ke dalam kulkas selama 8 jam. Jadi totalnya adalah 32 jam. Nah, 24 jam itu di mana naruhnya, Kak Sari? 24 jam ini yang pertama kita letakkan di suhu ruang. Boleh di atas kulkas, boleh di atas meja. Yang penting tempat yang tidak mudah tersenggol, tempat yang enggak mungkin adik-adik iseng buat buka-buka gitu, simpan aja dulu selama 24 jam di suhu ruang. Setelah 24 jam, nanti baru boleh dibuka. Nah, nanti baru langsung dimasukkan kulkas. Nah, ini Kak Sari langsung aja ya, biar enggak bingung adik-adik. Ini wadahnya kita tutup pakai... Oke, maaf Kak Sari salah. Jadi adik-adik langsung, kalau misalnya ada yang sudah menyiapkan plastik, plastiknya boleh disiapkan, diambil, dimasukkan ke dalam plastik. Ini plastiknya usahakan sama seperti penutup botol tadi, yaitu rapat ya adik-adik ya. Kalau adik-adik pakai plastik yang bening, yang biasa boleh dikaretin. Di sini Kak Sari coba buat karetin deh. Nih, di sini Kak Sari karetin plastiknya menggunakan karet gelang satu aja sudah cukup. Yang penting plastiknya nggak kebuka, ya. Terus, setelah sudah ditutup dengan plastik, kita tutup dengan kain lap yang sudah adik-adik siapkan. Ini kain lapnya boleh pakai apa aja ya, yang penting bersih. Boleh pakai handuk kecil. Boleh pakai yang kain yang sudah tidak terpakai, yang penting bersih. Nah, ini juga ditutup dengan rapat ya adik-adik ya, usahakan tidak ada yang terbuka. Supaya apa sih, kenapa harus rapat Kak Sari? Seperti yang tadi Kak Sari bilang ya, supaya tidak ada udara yang masuk. Jadi suhu susunya tetap hangat, jadi yogurtnya nanti bisa berhasil. Nah, ini terus kita ikat lagi menggunakan karet gelang supaya tidak mudah lepas. Nih, punya Kak Sari sudah tertutup dengan rapat. Coba Kak Sari mau lihat deh, punya adik-adik sudah tertutup belum nih menggunakan plastik dan juga kain lap. Nah, ini Kak Sari ingatkan ya adik-adik ya. Ini tidak boleh diintip-intip, tidak boleh dibuka-buka selama 24 jam ke depan. Sampai jam 10 pagi besok. Sekarang hari Rabu, berarti besok hari Kamis baru boleh dibuka jam 10. Setelah jam 10, ini nanti kain lapnya, plastiknya dibuka, tapi tidak dengan penutup wadahnya. Ya, setelah 24 jam dibuka, lalu dimasukkan ke dalam
kulkas selama 8 jam. Kalau sudah 8 jam sudah terlewati, adik-adik boleh buka wadahnya, diintip, dibuka. Terus di apa namanya? Dicicip pakai sendok. Apakah rasanya sudah asam dan juga teksturnya sudah mengental? Kalau sudah, berarti tandanya yogurtnya berhasil. Nah, biar ada rasanya, baru deh adik-adik pakein pewarna atau perasa. Kalau misalnya adik-adik nggak suka nih perasa yang kasari-kasi, yang strawberry ini, adik-adik boleh ganti menggunakan madu, pakai buah-buahan, itu juga boleh, lebih enak ya, lebih seger. Nah, jadi kalau misalnya udah jadi nih yogurtnya sudah cantik, udah kelihatannya udah bagus gitu ya, jangan lupa difoto hasilnya. Nah, difotonya nanti langsung diupload ke Instagram. Nah, kalau adik-adik belum punya Instagram, boleh pakai Instagram Bunda atau Ayah, diupload fotonya, terus di tag ke Instagramnya Dudindo, yaitu di @dudindo.tourtravel. Nanti biar Kak Sari bisa lihat nih hasilnya, apakah hasilnya bagus, hasilnya berhasil. Nah, terus Kak Sari juga punya hadiah untuk adik-adik yang upload fotonya ke Instagram dan juga tag ke Instagramnya Dudindo. Hadiahnya apa Kak Sari? Hadiahnya apa ya? Ada yang tahu hadiahnya? Nah, hadiahnya adalah e-voucher untuk adik-adik main ke Hobby Adventure Park. Nah, e-voucher ini berbentuk diskon nih adik-adik ya. Diskonnya sebanyak 15%. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih hobi itu apa sih? Hobi itu tadi yang tadi kita senam bersama-sama dengan Kak Ilham, itu adalah Hobby Adventure Park. Nanti kalau adik-adik main ke sana, dapat potongan harga sebanyak 15%. Wah, banyak ya. Oke deh, ini berapa menit lagi nih sebelum selesai? Oke, ada 20 menit terakhir nih adik-adik. Nah, 20 menit ini Kak Sari beri waktu untuk adik-adik bertanya. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, ada yang sudah raise hand Kak? Ada yang sudah raise hand? Oke, ada Andra nih, mana ya Andra ya? Boleh dipin Kak admin Andra. Setelah dibungkus berapa jam, Miss? Oke, Andra mana? Oke, boleh pertanyaannya diulang Andra. Setelah dibungkus berapa jam? Oke, setelah dibungkus itu didiamkannya berapa jam? Nah, Andra, untuk susu yang tadi kita sudah bungkus dengan plastik dan juga kain lap, ini didiamkan selama 24 jam ya, di suhu ruang. Boleh kalau misalnya takut, kalau misalnya Andra takut lupa nih, boleh dicatat atau diingat-ingat ya. Nah, ini didiamkan selama 24 jam di suhu ruang. Suhu ruang itu seperti apa sih, Kak Sari? Suhu ruang ini suhu yang normal. Biasanya kita ini bergerak gitu ya. Itu kurang lebih suhunya itu sekitar 30 derajat Celcius. Kalau misalnya lebih hangat lagi, adik-adik boleh simpan di atas kulkas. Ya, di atas, bukan di dalam ya. Di atas kulkas biasanya itu hangat. Jadi boleh simpannya di atas kulkas, didiamkan selama 24 jam. Nah, kalau sudah 24 jam, yaitu yang kedua, yaitu dibuka, lalu dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam. Jadi, totalnya adalah 24 tambah 8 jam, berarti totalnya ada 32 jam. Jadi, adik-adik harus bersabar selama 32 jam sampai yogurtnya jadi. Jadi, yang ini, belum bisa kita coba ya, belum bisa kita konsumsi. Yang adik-adik bisa konsumsi adalah yang ini dulu nih, dicobain yang mini dulu. Terus nanti kalau besok setelah 32 jam bisa langsung cobain yogurt yang kita buat hari ini. Oke deh, Andra sudah paham atau ada yang masih mau ditanyakan Andra? Sudah paham. Oke, alhamdulillah, terima kasih Andra. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, oke, ada Nizar. Boleh Nizar dipin kakak admin. Oke. Itu kan si perwarnanya. Oke, Nizar kapan? Boleh diulang pertanyaannya? Masih warnanya. Masih warnanya. Oke. Kapan?
ngasih pewarnanya kapan? Oke deh Nizar, dan Nizar dan adik-adik yang lain nih, untuk pewarnanya dikasihnya kapan sih Kak Sari? Untuk pewarnanya boleh dituang besok setelah yogurtnya jadi. Jadi yang sudah kita tutup ini jangan dibongkar-bongkar dulu selama 24 jam. Kalau sudah selesai dari dalam kulkas setelah 32 jam berarti ya, baru boleh dituang pewarna. Jadi pewarnanya boleh disimpan dulu selama 32 jam ke depan. Lalu Kak Sari mau kasih tips nih buat adik-adik. Kan pewarna yang adik-adik terima itu kurang lebih sekitar 1-2 mili ya adik-adik ya. Itu tidak perlu dimasukkan semuanya, boleh 1-2 tetes aja itu sudah cukup. Karena pewarnanya ini cukup pekat warnanya, jadi tidak perlu semuanya supaya rasanya lebih nikmat. Kalau mau lebih enak lagi boleh dicampur dengan madu supaya rasanya lebih alami. Oke, Nizar, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah paham, Nizar? Oke deh, terima kasih. Ada siapa lagi? Oke, ada Mikaela nih selanjutnya nih. Boleh nih, akhirnya ada perempuan nih. Halo Mikaela. Ah, Mikaela mau tanya apa? Nanti suhunya kan tadi 32 derajat. Tadi kan 30 derajat. Nah, terus besoknya bukanya jam berapa? Oke, besok dibuka jam berapa Kak Sari yogurtnya? Nah, besok kita buka ketika jam 10 pagi ya. Dibuka kain lap dan juga plastiknya, dibuka. Lalu setelah jam 10 pagi ini, kita masukkan ke dalam kulkas. Berarti kalau 8 jam kan kita buka buka kain lapnya sama buka plastiknya kan jam 10 ya. Berarti 8 jam kemudian di dalam kulkas itu kurang lebih jam 6 sore. Jadi adik-adik bisa nikmati yogurt yang kalian buat hari ini ba'da maghrib ya, setelah jam 6 sore. Ya. Oke. Oke, jadi bersabar selama 32 jam berarti ada dua tahap ya, diingat-ingat penyimpanannya, yaitu di 24 jam suhu ruang dan 8 jam di dalam kulkas. Setelah itu jam 6 sore ke atas atau setelah maghrib itu bisa langsung dinikmati. Jangan lupa dikasih perasa, pewarna, dan juga jangan lupa untuk difoto. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada Mikaela, ada pertanyaan tambahan? Sudah? Oke. Terima kasih Mikaela. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh nih, ada siapa? Ada Yuka. Boleh nih Yuka dipin nih kakak admin. Halo Yuka. Hai. Yuka mau tanya apa? Hai. Kalau habis dikasih perwarna itu diaduk-aduk ya? Betul, kalau sudah dikasih pewarna jangan lupa diaduk-aduk supaya warnanya rata dan rasa manisnya juga merata. Ada lagi yang mau ditanyain Yuka? Bentar lagi, tidak ada. Enggak ada, oke terima kasih Yuka. Masih masih ada? Oke, masih ada siapa lagi nih? Oke, ada Mariam. Halo Mariam, mana Mariam ya? Hai Mariam, di mana Mariam? Oke, sudah ada Mariam di samping Kak Sari. Mariam mau tanya apa? Boleh diminum nggak itu yogurtnya? Yang mana? Yang mana yang mau diminum? Yang kita bikin. Yang kecil ya, jangan yang sudah ditutup ya. Nih, adik-adik boleh deh Kak Sari kasih waktu untuk cobain dan juga minum Chimori drink yang kecilnya. Boleh dibuka, jangan lupa baca bismillah bersama-sama ya, nyobainnya ya. Boleh yang lain juga ambil Chimori drinknya, silakan
dibuka, diminum. Jangan lupa baca basmalah sambil minum, sambil cobain Cimory drink. Kak Sari masih mau buka pertanyaan satu lagi. Oke, ada Tara. Ada Tara. Mana nih Tara? Halo Tara. Hai. Tara mau tanya apa? Tadi pas Tara bikin cimoynya itu botolnya itu bocor. Botolnya bocor, tapi sudah dipindah belum? Dah. Sudah, alhamdulillah. Nggak bocor banyak kan? Berkurang dikit. Oh, berkurang dikit ya. Sudah tidak apa-apa. Yang penting nggak semuanya tumpah ya. Oke, Tara ada lagi yang mau ditanyakan? Dah. Sudah. Oke, terima kasih Tara. Oke deh, adik-adik. Karena Kak Sari tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ingin adik-adik tanyakan, Kak Sari memberi kesempatan untuk adik bertanya di Instagramnya Dudindo. Boleh langsung DM aja di Instagram. Kalau adik-adik tidak punya Instagram, boleh pakai Instagram bunda, ayah, kakak, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk minta tolong, Kak, aku mau tanya ini ke Dudindo, boleh DM di Instagram. Jadi, yang hari ini pertanyaannya tidak terjawab sama Kak Sari karena terbatas waktu, adik-adik boleh tanya di Instagram ya. Atau kalau ada lagi nih yang mau buat yogurt sama seperti hari ini, boleh lihat lagi cuplikan videonya di YouTube-nya Dudindo, yaitu di Dudindo Tour Travel. Oke. Nah, karena waktu bersama dengan Kak Sari dan Dudindo sudah selesai, waktunya pun sudah habis, Kak Sari mengucapkan terima kasih untuk adik-adik, untuk Miss dan juga Mister yang sudah menyempatkan waktu hari ini untuk belajar bersama dengan Kak Sari dan juga Dudindo. Kak Sari dan tim Dudindo mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari Kak Sari. Jika adik-adik ingin bertanya, silakan DM di Instagramnya Dudindo ya. Kak Sari pamit undur diri. Sebelum Kak Sari pamit, Kak Sari mau kasih lagi nih kepada MC-nya yaitu Miss Gina. Kepada Miss Gina dipersilakan. Kak Sari pamit ya. Baik, terima kasih Kak Sari dan tim Dudindonya. Nah, saya lanjutkan kepada Bu Hoir. Silakan Bu Hoir. Baik, Bu Gina, terima kasih Kak Sari. Masya Allah, luar biasa ya Kak Sari. Wah, saya jadi penasaran juga nih Kak nih. Oke, insya Allah nanti kita field trip-nya kalau sudah memungkinkan, tidak secara virtual lagi, tetapi kita nanti langsung berkunjung ke sana, boleh ya Kak Sari boleh ya? Boleh banget nih Miss, kita jalan-jalan bersama-sama ya. Iya, siap. Wah, anak-anak gimana? Siap nggak nanti kita jalan-jalan nanti bisa ngasih makan sapi, kita bisa apa lagi ya? Kita bisa membuat di sana nanti insya Allah. Oke, terima kasih Kak Sari atas kerjasamanya, atas panduannya hari ini, bimbingannya, ilmunya, semuanya ya. Nah, langsung saja anak-anakku semuanya, alhamdulillah tadi sudah didengarkan. Sebentar, ini kok saya Nah, ini baru. Tadi soalnya kayak ada double gitu tuh. Iya. Oke, baik anak-anak, tadi sudah didengarkan dan sudah dipraktekkan semuanya ya. Jadi kalian mempunyai pengalaman dalam kegiatan field trip virtual hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa di yogurtnya tadi ya, nanti disimpan ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh tim dari Dudindo yaitu Kak Sari. Dan ingat ya, diperhatikan juga tadi ya yang disampaikan Kak Sari, tidak boleh dibuka-buka ya, jangan di ini dulu ya, nanti malah kena udara, jadi nanti malah nggak jadi nanti. Pokoknya sabar ya, 24 jam ya. Kalau nanti hari ini jam berapa nih?
jam 10 misalnya, jam 10 disimpannya, berarti nanti bisa membukanya lagi berarti jam 10 lagi ya. Sabar ya, kalian nanti bisa membukanya dan bisa merasakan ya, merasakan hasil pembuatan atau yogurt tadi ya, pembuatan yogurt tadi. Nah, bisa jadi kalau sudah tahu ilmunya nanti, wah kalian nanti bisa membuat usaha membuat yogurt. Nanti usaha nanti dikembangkan, mendapatkan penghasilan. Wah, jadi entrepreneur luar biasa ya. Oke, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini sudah selesai kita field trip-nya. Kita sudah landing nih ke masing-masing ya, ke rumah masing-masing ya, sudah sampai di rumah masing-masing ya. Ini dalam imajinasi saja, dalam apa namanya, gambaran saja ya. Untuk menutup kegiatan field trip virtual pada hari ini, yaitu field trip virtual kelas 1 SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, kita akhiri dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, mohon maaf. Nah, sudah selesai, kita akan offline, tidak ada Zoom lagi. Ya, dadah, sampai ketemu. Kenapa Afifa mau tanya apa, Nak? Kenapa kita udah naik? Atau belum sih? Udah, Afifa, sudah selesai. Aku mau bertanya dulu. Ini kita udah selesai kan? Iya, sudah selesai. Boleh nih. Besok pakai baju batik lagi. Iya, boleh besok pakai baju batik lagi. Kalau yang sudah dipakai, boleh juga baju pramuka, boleh. Gimana kalian yang memungkinkan saja? Kalau memungkinkannya baju batik, Bu, aku lip ya, Bu. Ya, silakan boleh lip. Sampai ketemu PTM dan PJK besok. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Oke. Ya. Dadah Bu Hoir. Dadah sayang. Bu Hoir dan Bu Gina. Oke, sip. Dadah Bu Dinda, dadah Bu Hoir, dadah. Oke. Okay. Dadah. Makasih, yes, sayang. Sudah selesai, boleh lip, Nak? Oke. Nah, kita kan boleh lip. Ini tinggal Bu Guru menunggu. Siapa lagi? Oke. Sip, ini Bu Guru memastikan tidak ada yang ketinggalan di rumah. Boleh lip, Nak? Adit, Zara, and then we said Faik Delio.